Selamat ulang tahun ya, Nak. Semoga kamu selalu menjadi orang yang baik. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan pun akan datang kepada kita. Ingat itu ya, Nak. Makasih ya, Bu. Sakit, Pak. Iya, iya. Tahan. Kamu nggak usah pulang ke kos. Istirahat aja dulu di sini. Kalau besok sudah mendingan, kamu bisa berpuasa lagi. Cepat sembuh. Iya, Pak. Makasih, Pak. Kamu itu terlalu sering melihat ke masa depan. Coba deh, sesekali kamu melihat masa lalu. Pasti ada kebaikan di sana. Ram, kamu sudah bayar zakat? Udah, Pak. Alhamdulillah. Pak, saya mau cerita. Kemarin saya ketemu sama perempuan. Tapi dia bukan perempuan biasa. Awalnya, saya ngelakuin kesalahan ke dia. Tiba-tiba dia datang ke toko saya dan ngasih saya pelajaran. Jujur, saya ngerasa kesel banget. Tapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya dia mau ngasih tahu apa yang saya lakukan itu salah. Ram, mungkin dia itu hidayahmu. Coba tempuh terus jalan kebaikan. Nah, mungkin itu adalah jalan kamu akan bertemu dia lagi.
Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau lihat-lihat vinil. Boleh, Pak. Di setiap raknya ada labelnya dan jenis musik apa yang Bapak suka bisa Bapak lihat langsung. Terima kasih ya. Ya. Saya mau minta maaf. Kenapa ya? Saya pernah ngelakuin kesalahan sama Bapak. Jadi kamu yang ambil. Terima kasih ya. Saya salut sama kamu. Kamu berani jujur. Oh iya, saya belum dapat vinil yang saya mau. Tapi nanti saya pasti kembali lagi. Yuk. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan pun akan datang kepada kita. Makasih ya, Bu. Bud, ke rumah busur yuk. Wah, boleh tuh. Makan-makan kan? Yah, makan-makan aja. Lumayan, makan gratis. Susah kan rambut kayak rambutnya si bisa banget ya disuruh Allahu Akbar Allah rasain salat dulu fit ibu dia hewan nih minta lagi mama jin nanti jin oke baik baik oke dia berani mungkin ini klise, tapi bersyukur pada Tuhan adalah soal kesadaran. Sebuah fase hidup yang di dalamnya ada soal bijak dalam bersikap. Perhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar. Coba tempuh terus jalan kebaikan. Dan mungkin itu adalah jalan kamu akan bertemu dia lagi. Pikir, resapi rasanya, dan niatkanlah untuk kebaikan. Setidaknya, itu yang dirasakan saat ini. Semoga bisa seterusnya. Insya Allah. Ayo, ayo. Ya benar kayak gitu. Bidik targetnya. Fokus. Lepaskan.